Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan bermula setengah daripadanya, setengah daripada muakkadah pada padanya. Bermula setengah daripadanya, setengah daripada sunat muakkadah ni, koba, ialah sembahyang gerhana matahari. Sembahyang gerhana matahari. Bermula sekurang-kurang ia sembahyang gerhana ni ialah sembahyang seperti sunat zuhur jua, serupa dengan sunat zuhur saja dua rakaat, serupa dengan sunat qabliyah bagi zuhur, sunat ba'diyah bagi zuhur, serupa tu sembahyang dua rakaat tak gitu ya sekurang-kurangnya, iaitu sembahyang gerhana matahari ni dua rakaat dan empat sujud. Dua rakaat dan empat sujud. Ha? Sujud dua kali serakaat, empat dua kali sujud. Tu dia dah. Empat sujud. Jadi biasa aja. Sembahyang sunat biasa tu, tu hok sekurang-kurangnya. Kata dia dan bermula sembahyang gerhana matahari yang akmalnya akmal gerhana matahari. Iyo seorang musalli sembahyang dua rakaat. Dia sembahyang dua rakaat. Tetapi dua qiyam dan dua rokok dan dua iktidal. Tu lagu tu. Dan yang akmalnya. Tu pula dah. Lagu anu ni. Semula. Iaitu sekurang-kurang tu dua rakaat. Dua rokok dan empat sujud. Biasa. Dan bermula yang akmal daripadanya, daripada yang sekurang-kurang tu. Ho akmal sikit. Iyo seorang semayah tu, seorang musalli, sembahyang dua rakaat. Semayah dua rakaat. Tetapi dua kiye. Dan dua rakaat dan dua iktidal. Dua rakaat. Tetapi dua rakaat. Dan dua iktidal. Dua qiyam, dua rakaat, dua iktidal.
di satu rakaat. Lagu tu. Kalau tadi maya biasa saja. Kalau ni di dua rakaat, satu rakaat tu dua kiye, dua iktidal, dua apa? Benar tak? Tetapi dua iktidal, mana sat ni? Dua kiye, dua rakaat dan dua iktidal. Ha gitu. Mana kata semaya rakaat iktidal. Ada kiye pula. Lepas tu rakaat iktidal, lepas tu sujud. Ha sujud aku tu biasa. Tu martabat yang kedua. Dan yang akmalnya, akmal daripada akmalnya ni. Ha hok tinggi lagi, hok nombor 3, hok molek benar lah. Iyo semaya sembahyang dua rakaat. Tetapi dua. Ha. Tetapi dua qiyam dan dua rakaat dan dua iktidal dan dua sujud. Ah, tu dia dua sujud. Tu di rakaat yang pertama. Panjangkan pada tiap-tiap qiyamnya. Panjang tiap-tiap qiyam. Hok tadi dua qiyam dua sujud juga tapi panjang. Hok ni dua qiyam dua rakaat dua iktidal tapi hok ni panjang. Apa maksud dia? Ah, tu dia. Dan rokoknya, rokok bagi musalli dan dua sujudnya. Ah, situ ialah. Mana kata tubik tiga perekat masalah semaya gerhana matahari. Kesimpulannya, yang pertama semaya biasa je. Supaya dua rakaat zuhur biasa je. Ah, tu lagu tu. Yang keduanya, semaya dua rakaat tapi dua kiye, dua rokok, dua iktidal. Dengan pandak-pandak. Hak ni dua-dua belaka juga tapi dengan panjang-panjang belaka. Ha tu hak ni hak yang ketiga. Bes katu. Demikian lafaz niatnya, lafaz niat bagi semaya gerhana matahari. Mana dia usalli sunnataku su fi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Ha tu bila gerhana ni deh. Ah tengok ngelit tengok dalam cetong kita ambil cetong buka terlengok tengok kena nampak. Ah nampak matahari dah. Kalau gerhana bulat, ha katak pemtah. Buah lebat. Oh tu sebasa orang-orang zaman dulu dah. Ah bila timur gerhana matahari ke, gerhana bulat malam-malam ke, turun ke katak kong kayu tepi rumah tu nak wei buah petalah. Pang petalah katak durian motel lah katak belaka nak wei buah. Ya kan makan gerhana tu kan maknya wujud jadi buah. Itu dia. Maka dibacanya, ha ni dia, ni hok akmal ni. Maka dibaca doa usallis apa? Demikian lafaz niatnya niat gerhana matahari ni, usalli sunnataku su fi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Maka dibaca doa iftitah. Baca doa iftitah lepas pada takbir dan a'udzubillah dan bismillah apa syiak dan fatihah dan surah baqarah. Ha tu dia baca surah baqarah. Ha tu dia dua juz baik atau umpamanya umpama surah baqarah dan pada surah yakni dan dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya tu surah Ali Imran. Sedih. Nampaklah tu deh. Baca Fatihah, baca surah Baqarah. Lepas tu rakaat. Rakaat iktidal. Ha, lepas pada tu. Ha, situ tu baca surah Ali Imran. Ah, tu dia. Dan dibaca dan pada surah, yakni dan dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada qiyam yang keduanya tu baca apa? Surah Ali Imran. Oh ni hak sempurna. Bermana kata kita dah baca takbir, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah Baqarah. Surah Baqarah rakaat. Lepas pada rakaat iktidal. Iktidal tu jadi qiyam pula. Qiyam hak tu baca Fatihah, lepas tu baca surah Ali Imran. Ah tu dia. Tu dia. Tahu yang tak ni buat kita ni. Nanti tengok dulu gerhana bila matahari kan. Ha boleh semaya. Masuk waktu boleh.
atau qadarnyo qadar surah Ali Imran. Tak apalah tak surah Ali Imran pun, tapi jadi qadar surah Ali Imran. Ah tu dia. Habis kat tu. Dan pada yakni dan dibacakan pada qiyam yang ketiga. Ah sudah sat ni. Qiyam yang kedua sudah, baca surah Ali Imran sudah, rakaat. Lepas rakaat iktidal. Iktidal turun sujud. Nak duduk antara sujud. Sujud yang kedua naik mari rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua tu, qiyam tu tu panggil qiyam yang ketiga tu. Dan dibaca pada qiyam yang ketiga suratun nisa. Atau qadarnyo qadar suratun nisa. Yakni dibaca tu kemudian daripada Fatihah. Naik rakaat yang ketiga yang kedua, di qiyam yang ketiga tu baca Fatihah. Baca Fatihah sudah, baca suratun nisa. Tu dia. Ataupun qadarnyo. Pastu rakaat. Rokok sudah, iktidal. Iktidal tu jadi qiyam. Lepas tu qiyam tu kita baca Fatihah situ. Dan dibaca pada qiyam yang keempat, surah Al-Ma'idah atau qadarnyo qadar surah Ma'idah. Yakni selepas daripada Fatihah tu pula dah. Tu dia. Tu dia. Dan pada rokok, yakni dan dibaca pada rokoknyo rokok seorang musalli. Rokok mana? Yang pertama. Dan sujudnya sujud musalli yang pertama dibaca qadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Baca apa-apa pun dalam tu qadar 100 ayat daripada surah Baqarah. Ah tu dia boleh mainlah. Tu dia boleh mainlah. Dan pada rokok yang kedua, rokok yang kedua. Rokok yang kedua. Tidak sudah naik. Mari rokok ulang. Rokok tu tu. Dan pada rokok yang kedua dan sujud yang kedua dibaca kok dan dibaca pada rokok yang kedua dan pada sujud yang kedua qadar 80 ayat daripadanya daripada surah Baqarah. Tu dia. Tu dia. Habis kat tu. Dan pada yakni dan dibaca pada rokok yang ketiga. Ini rokok yang ketiga ni ya duduk mana? Ya duduk di rokok yang kedua deh. Dan sujudnya sujud yang ketiga. Sujudnya sujud semai sujud musalli sujud mana yang ketiga? Dibaca qadar 70 ayat daripadanya daripada surah Baqarah. Dan pada yang ni dan dibaca pada rokok yang keempat dan pada sujud yang keempat qadar 50 ayat daripadanya daripada surah Baqarah. Tu dia. Kalau kata kita takbir, takbir sudah baca doa iftitah, baca surah Baqarah. Sudah baca Fatihah, sudah baca Fatihah, baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah sudah rakaat. Rakaat tu kita baca qadar 100 ayat. Berapa pula? 100 tak? 100 deh. 100. Tu. Tidak baca Fatihah, baca surah Ali Imran. Rokok. Rokok tu kau dah apa pula dah tu? Kau dah apa pula tu? Apa pula? Tu kira tengok ah. Tu lagu tu. Habis. Nyatalah tu dia ayat lagu tu. Pakat buat amal. Ikmalu walau marratan takun min ahliha. Hendak buat amallah olehmu walau marratan sekalipun sekali je kita buat amal takun min ahliha. Bahawa adalah engkau, adalah engkau tu min ahliha, daripada ahli engkau. Mu biasa semaya ke tak? Gerhana matahari, biasa, berapa kali? Sekali, tak apa dah, moga hak sunat. Tu dia dah, habis cakap tu. Kata dia, dan sunat, nak habis dah kita ni. Dan sunat disirkan. Bacaannya, baca esmaya, gerhana matahari ni, baca kok-kok-kok. Dan demikian lagi habislah. Dan demikian lagi seperti gerhana matahari, sunat muakkad pula sembahyang gerhana bulan. Gerhana bulan. Demikian lafaz niatnyo, lafaz niat bagi gerhana bulan ni. Mana dia ni? Usalli sunnata khusufil qamari, kalau dengan matahari dengan kah. Kalau gerhana matahari kecek dengan kah. Kalau gerhana bulan kecek dengan kho. Khusufi. Anungkah? Itu dia. Usalli sunnata khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar.
sahaja aku semaya sunat kerana bulan, dua rakaat kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka bermula kaifiatnya, kaifiat bagi kerana bulan ni, khabar, adalah ia seperti kaifiat sembahyang. Kalau seperti itu, pakakah ismiyah dengan makna mislu lalu pun tak apa, tak kena takluk mazuh, pakai betul-betul jadi khabar lalu, tak apa juga tu. Bermula kaifiatnya, kaifiat bagi gerhana matahari ini ni, ialah gerhana bulan ni, ha, seperti kaifiat sembahyang gerhana bulan, gerhana matahari. Seperti itu pada sekurang-kurang, ha, sekurang-kurang hak sekurang-kurang, yakni sekurang-kurangnya pesen mana, ha, supaya dua rakaat zuhur dan yang akmalnya, dan hak akmalnya akmal bagi gerhana matahari. Ha, gerhana matahari. Hak akmal gerhana matahari lagu mana? Hak akmal nombor 2, hak tengah. Hak akmal benar, hak nombor 3, hak tinggi esok. Ha, cara lagu tu. Itu dia. Kita ni boleh buat amal hak tu tak apa dah. Maya gerhana nampak pak. Kita baca Fatihah, baca surah anak-anak tak apa dah. Baca Wadduha ke alam tarakai ke ikut suka nak baca. Asal aku semaya tak apa dah. Ha, timur gerhana bila-bila. Yang dekat tu nak tengok. Ha, tu. Semaya semaya. Ibadat cerita ni. Lah ni nak semaya tak leh ni. Semaya tak sah ni. Dengan kerana tak masuk waktu dia. Itu dia. Boleh dah. Masuk waktu dia bila tu? Bila berlaku gerhana. Ha, kata dia, dan sunat membaca khutbah pada kedua gerhana itu. Oh, baca khutbah. Gerhana bulan, gerhana matahari, sunat kita baca khutbah. Kata sunat, jika ia musalli itu sembahyang berjamaah, dan disuruh di dalam keduanya, kedua semaya itu, suruh gapo? Suruh taubat kepada Allah. Ah, itu dia. Dan mengembali atas pada kata taubat, dan mengembali akan mazalim, akan perkara yang kita zalim, hatta kelik tuwe, dan memerdekakan kalau ada semua kita merdekakan. Dan sedekah, ha, kalau ada duit oh masuk, ha, nak buat pala ni, ada belakang ni. Itu dia. Dan mendirikan ta'at Allah Ta'ala, awak kerja benda-benda ta'at dan lainnya, lain daripada yang tersebut. Ah, tu cara dia deh. Kalau ada hak zalim kita hatta kelik, kalau ada hamba kita merdeka, kita sedekah, kita mendiri, kita kerja benda-benda ta'at. Maka bermula ketebahnya, ketebah bagi semaya gerhana ni, kedua-dua gerhana tu lah khabar, seperti ketebah hari raya. Oh, supaya dengan ketebah hari raya tu, tetapi ha, tepat tak supaya takibul kalam ni raf'ima yutawahhamu subutuhu au nafihu, bermakna tak, tapi ni, tetapi tewa, tu dia tewa, tetapi tiada takbir pada awal khutbah keduanya, kedua semaya gerhana tu tak ada takbir. Allahu Akbar 9 kali ke? Tak ada. Ha, tak ada, tak ada. Ayat supa tu belak takbir apa nama ni? Khutbah supa tu belaka. Tapi nak takbir mula-mula tu tak ada. Ha, di dua gerhana ni, di khutbah dua gerhana ni. Semaya raya ada dua takbir. Ada takbir dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Itu pada semaya raya. Adapun pada semaya dua-dua gerhana ni, tak ada takbir hak tu. Hak lain supaya berlaku. Itu dia. Habis kat tu. Dan setengah daripada sunat setengah daripada sembahyang. Ini tak hujan. Ini. Dan setengah daripada sunat mu'akkadah ni, dan setengah, yakni dan setengah daripada sunat sembahyang yang mu'akkadah ni, ah, khabar, sembahyang minta hujan. Ah, semaya minta hujan weh. Ah, semasa kita duk nak cak ria dulu, bila marah-marah ni, orang kawasan cak ria tu panggil babo tu baik minta hujan. Semaya minta hujan. Waktu baik semaya minta hujan ni, semaya pergi, pakat pergi, kita pergi. Ha, pergi semaya. Tu baik semaya tu ada berlaku. Ngah lembu, ngah kamai, lembu dok bobah, kamai dok baik waktu. Waktu baik berlaku. Orang-orang hak tua-tua, hak muda-muda pun tu baik berlaku. Tu dia. Lepas tu, semaya.
Oh, semaya sebentar. Tak ada nak kelik. Puh-puh-puh-puh-puh-puh je. Mari selalu. Haa, tu dia. Tapi tak ada lebat lagi lah. Semaya sudah start je. Puh-puh-puh-puh. Baca tebah. Buat cara kepiak dia balik kan. Oh, banyak-banyak. Haa, ambil start. Mari dia baca tebah. Haa, babo jadi terima. Kita jadi makmum. Haa, tu. Kita tak akhir ni jadi makmum laku. Haa, tengok kepiak dia lagu mana. Ah, bila tu semaya minta hujan tu. Pria boh apa. Apabila berhajat oleh kita kepadanya, kepada hujan. Oh, jadi minta pria boh eh. Rajin-rajin semaya pria boh minta hujan. Ah, tu ramah. Dia marah lah minta hujan tu. Dan diulangi. Dan diulangi, yakni dan sunat diulang-ulangi. Ah, diulang-ulangi. Lepas semaya, semaya. Lepas semaya, semaya. Sehingga mana tu kata sunat diulang-ulangi. Hingga turun oleh hujan. Siapa kata turun hujan? Kita ulas semayang minta hujan tu. Iaitu, iaitu semayang minta hujan tu. Dua rakaat. Hal keadaannya tu. Pada hal pada domen huwa, domen iya, iaitu tu. Hal keadaan semayang minta hujan tu adalah iya. Seperti sembahyang hari raya. Yakni pada pihak sama-sama dua rakaat. Sama-sama dua rakaat berlaku tu. Ah, tu kot tu. Dan bermula waktunya waktu sembahyang minta hujan khabar seperti waktu sembahyang hari raya, seperti pada afdalnya, afdal bagi waktu. Ha, masa pun itu mana kata ya kata kena tadi seromok dua romok hari itu tak dua romok hari itu, dua kesa. Dua robok hari. Kan serobok hari tadi. Serobok hari. Mana kata celah pukul 9. Haa, robok yang kedua. Haa, tu celah tu masa dia. Masa afdal. Celah tu. Tu kot. Maka harus ia, harus ia, harus baginya. Maka harus ia, maka harus baginya, bagi musalli, sembahyang barang waktu. Haa, tu dia. Harus bagi musalli tu, tu barang waktu. Yakni yang mana waktu. Ikut waktu mana-mana pun. Malam dan siang. Yakni sama ada malam ataupun siang. Malam siang pun tak apa. Tapi masa ho afdal, ah pria tu. Supaya dengan waktu semaya raya. Waktu ho afdal. Tapi nak semaya pria mana, harus laku. Itu dia. Habis cakap tu. Kata dia, dan bermula lafaniaknya. Lafaniak bagi semaya minta hujan. Usalli sunnatal istisqai rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku semaya sunnat minta hujan dua rakaat kerana Allah ta'ala Allahu akbar. Dan sunnat takbir pada sembahyangnya, yakni di dalam sembahyangnya, sembahyang bagi semaya minta hujan, sunnat takbir pada rakaat yang pertama tu. Pada rakaat yang pertama 7 kali. Ah, tu dia. Dan pada rakaat yang kedua tu 5 kali. Ah, takbir. Dan dibaca, yakni dan sunat dibaca antara 2 takbirnya, 2 takbir bagi semaya granok, semaya minta hujan ni dibaca seperti yang seperti tasbih yang dibaca pada takbir, yakni pada antara takbir hari raya. Supaya tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar. Ah, lagu itulah baca dia. Dan sunat dibaca istighfar pada awal khutbah yang pertama 9 kali. Ah, baca banyak mana? 9 kali. Semaya raya takbir 9 kali. Ah, ni awal khutbah tu 9 kali. Takbir kalau semayang raya. Hak ni semayang minta hujan ni kena istighfar. Astaghfirullahalazim allazilah. Astaghfirullahalazim. Ha. Dan pada khutbah yang kedua 7 kali. Ah, tu dia. Ha. Kata baca istighfar tu, apa, pada khutbah yang pertama tu 9 kali. Khutbah yang kedua 7 kali. Hal kada istighfar apa ketika baca tu tu berturut-turut. Ah, baca berturut-turut. Habis kata. Ah, kerana apa?
Boleh kata semayang minta hujan ni kena istighfar, kerana boleh jadi di kalangan hamba ni ada kezalimi, ada deraka gapo kepada Allah. Sabit yang jadi berlaku kemarahannya. Sabit berlaku kemarahannya. Laula ibadun lil ilahi rukkaun wasibyatun minal yatama rutaun wa mahmalatun fil falati rutaun la subba alaikumul azabul auja. Ba alistisqa, ba semaya istisqa tu dia dak ada. Cerita dia. Di ba semaya minta hujan ni dia dak ada sen ni. Laula ibadun lil ilahi rukkaun. Jikalau tidak ada lah bagi Tuhan tu hamba yang duk rokok-rokok, yang ni duk semayang. Kalau tak ada hamba tu duk rokok-rokok bagi Allah. Wa wasib yatun minal yatama rutaun, dan jikalau tidak ada lah budak-budak hendak menyusu daripada anak-anak yatim. Dua. Wa mahmalatun fil falati rutaun, dan tidak ada menate-menate yang duk ada pada fil falati, pada tempat-tempat melata cari makan upai ke benar ke hotel ke gapo. Kalau tak ada menate tu hendak makan upai, sekiranya tidak ada hamba dan yang duk rokok yang duk semayek, sekiranya fardu takdir tidak ada budak-budak yang anak yatim yang duk menyusu, dan juga sekiranya tidak ada menate-menate yang duk melata di atas permukaan bumi, jadi kan la subba alaikumul azabul auja'. Nah, saya dituangkan di atas kamu tu azab yang bersangat sakit. Nah, tu dia. Tapi muju ada muka ni. Ni dia dah. Habis cakap tu. Habis tu boleh berlaku kemarahan ni, boleh jadi di kalangan kita ada deraka kepada Allah, ada kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apa saja. Lalu tu ditutup suruh kita tu baca istighfar pian banyak. Di dalam semayan ni. Tu dia habis situ. Dan bermula lafaznya, lafaz bagi apa, bagi istighfar ni. Lafaz mana yang afdal tu? Ialah astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca ni 9 kali pada ketubah yang pertama dan ketubah yang kedua, baca 7 kali. Tu dia habis kat tu. Dan sunat dibaca tak kala guru. Bila kita sembahyang guru gerak dan kilat. Kilat kia. Ya. Aduh, ketik kilat rucak main guru wah. Nan. Dai reang dah. Aduh. Main rucak guru. Fa kamra. Gur. Are kali ya. Ya are wah. Guru. Fon cak tok ni. Falan. Macam som ah. Som macam makmuang. Falan. Falan makmuang. Falan ah, falan dia panggil dia. Kilak ni kau dia arai. Lah ni kau dia arai. An fa fa. Lah cecoi. Lah juga eh. Tengah hari kun eh. Pun jatuh tok mula sawang. Ta fa fa ni pun. Fa lai ma fa lai. Fa lai. Fa 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 lan. Kau dia dah. Ha lete bahasa Thai, bahasa Thai. Fa lan fa lai. Ha. Mana dan sunat dibaca tak kala guruh, tak kala falan tu guruh, dan kilat dan falat. Tu dia. Adulah. Baca apa baca ni? Subhana man yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Baca tu. Senang ngaji siya tu kita ni dah. Dah jatuh lagi pasal Thai ni. Tak kena benar. Dan jangan mengikut matanya akan kilat, dan jangan mengikut dan jangan turut oleh matanya mata sore akan kilat. Macam mana? Tak falat ni. Tak minta pergi mong. Dan sunat dibacanya baca oleh sore tu, baca bila tak kalau hujan. Bertukar kuruh, bertukar kilat baca sana ni. Bila kita mi semayang minta hujan, hujan turun. Baca ni.
Tak kala hujan baca ni, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Dan apabila kebanyakan oleh hujan, hujan mana yang memberi mudarat dengan dia, dengan hujan tu banyak hal nak mudarat pula dah dibacanya, dibaca oleh seorang. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal aka alal akami wazrafi wazrabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajari. Macam tu habis kata. Dan adalah setengah daripada sembahyang sunat yang tersebut itu, dan adalah setengah daripada sembahyang sunat, sembahyang sunat mana yang tersebut itu, sembahyang sunat semua hak tersebut tu tuh ditutup berjemaah dengan, yakni dengan dia, dengan sembahyang sunat, iaitu sembahyang sunat yang tersebut yang ditutup jemaah tu ialah khabar yang pertamanya sembahyang tarawih, sembahyang terawih masa kita as-salatu terawih. Jangan buat lagu tu, nak kata-kata mulai. Dan witir, sembahyang witir pada bulan Ramadan, dua sembahyang tutup jemaah. Dan sembahyang dua hari raya, tiga. Dan sembahyang gerhana bagi kedua-duanya, kedua gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Dan sembahyang minta hujan, inilah segala sunat yang sunat berjamaah. Nampak dah tu deh, sembahyang sunat yang sunat kita berjamaah. Dan bermula yang, maksud yang tu jadi sembahyang, dan bermula sembahyang yang lain daripada tersebut itu, lain daripada sembahyang tarawih, lain daripada witir bulan Ramadan hingga ke tu, lain daripada tu, tiada ditutup berjamaah. Tak ada tutup jemaah dah. Sembahyang jak tak sun, tak ada tutup jemaah tu. Tapi boleh ke tak kita nak buat? Yakni ai hanya harus berjamaah juga. Itu ai hanya harus berjamaah juga. Habis situ. Dan demikian lagi setengah daripada sembahyang yang tiada ditutup berjamaah ialah khabarnya sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud. Lah ni bermula ni kita bangun makan sahur dah, sembahyang tahajud katik sekurang-kurangnya dua rakaat. Sebanyaknya banyak mana? Tadi. Banyak mana? Lapan. Tahajud deh. Duha. Lapan. Witir 11. Itu dia deh. Habis sekatu. Iaitu sembahyang tahajud ni. Iaitu sembahyang tahajud ni sembahyang malam, yakni sembahyang pada waktu malam. Sembahyang kemudian daripada tidur, selepas daripada tidur. Sembahyang lepas pada tidur dah. Oleh kita tidur dulu pukul siap, bangun hari pukul 3:30. Sipai basuh berah, basuh ke apa, tak start, ambil air semayah, semayah. Dua tahajud boleh dua, tiga, boleh dua ke empat, ke ne, ke lapar, ke. Tengok lah. Situ dah. Tengok kita baca-baca buku-buku sikit-sikit tu, dia kata kan, orang yang semangung semayah tahajud ni, dia dapat kelebihan yang begitu banyaknya. Kelebihan yang bahasa dunia, kelebihan yang bahasa akhirat. Setengah daripadanya ni, hidup sehari tu dia bergantung dengan tahajud. Tu. Lagi pula tubuh badan kita ni, bila kita bangun ketika tu, bila kita bangun waktu tahajud pukul 4, pukul 3:30 tu, udara tekah tu udara bersih. Kita boleh serang udara can ozon. Aduh, can banyak kak, can ozon dia kata. Tujuan mana? Wallahu alam. Kita pun tak tahu tak. Banyak kak, can ozon dia kata. Kita boleh serang udara masuk dalam hidung kita, masuk dalam jelepung kita, dalam mana? Ban yakat can ozon dia kata. Agak apa lah? Ban yakat can ozon. Tak tahu boleh. Mana kata udara hok cuci sungguh lah. Jelah tu. Itu dia. Kata dia, dan bermula sekurang-kurangnya sembahyang tahajud dua rakaat. Rendah sup lah tu. Atau empat rakaat. Tinggi sikit lah dua. Dan 6 rakaat. Itu tinggi lagi. Dan 8 rakaat.
Hau tu hok tinggi su. Afdal iyalah takdir. Afdal jadi khabar bagi muktada mahdzuf. Iyalah, iyalah 28 rakaat ni. Oi. Iyalah, iyalah 4 rakaat tu. Afdal daripada 2 rakaat. Oh, tak boleh gidal. Pak lelek pada 2. Ha, tu dia. Pak afdal daripada 2. Du. Ne afdal daripada 4. 8 afdal daripada ne. Weh. Apa tu deh? Karena 8 ni afdal sudah. Ah, dengan niat tahajud. Kata sembahyang malam dengan niat tahajud. Usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayah sudah wis salat. Macam ayah pula Allah usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ah, lagu tu. Ada dah. Dan bermula lafaz niatnya, lafaz niat bagi sembahyang tahajud ni. Terana tu usalli sunnatat tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah ta'ala. Habis. Kata dia dan demikian lagi setengah daripada sunat ia mengerjakan. Dan demikian lagi gapo pada dia tafsir mana setengah daripada sunat yang ia seorang mengerjakan dia akan sunat tu. Ha, awak ro memo lah. Dan apa setengah dan demikian lagi setengah daripada sunat yang ia seorang tu mengerjakan dia akan sunat tu ialah sembahyang sunat mutlak. Semaya pada malam atau siang. Oh, semaya sunat mutlak. Kalau lain buat belakor. Alhamdulillah kita boleh buat amal kepada Allah. Berbagai-bagai amalan. Habis dah amalan kita buat. Witir tahajud gapo. Semua witir tahajud banyak. Tahajud tahajud banyak. Tak ada orang nak buat gapo. Sunat mutlak. Itu dia. Sunat mutlak mana? Ha, dia panggil sifat lil idah. Sembahyang. Sembahyang sunat mutlak mana yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Waktu pun tak ada, sebab pun tak ada. Saja-saja kita rajin nak sembahyang, kita pergi sembahyang, tak apa dah tu. Habis kat tu. Kata dia bermula sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak mana yang malam, yang pada malam, yakni yang dibuat akan dia pada malam itu, akhobah. Afdal lebih banyak pahala daripada sunat mutlak pada siang, yakni yang dikerjakan dia pada siang hari. Itu dia buat mulai ibarat itu tak apa tu. Kata dia dan jika sembahyang ia sore, sembahyang yakni akan sunat mutlak itulah sembahyang pada malam. Jawab jika nah saya diperbuat akan dia akan sunat mutlak diperbuat 2 rakaat solatul laili masna. Bermula demikian lafaniyaknya bagi semaya sunat mutlak ni usalli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sahaja aku semaya sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sunat pun tak ada apa dah tu. Sunat mutlak. Tak ada sakut sebab, tak ada sakut penama sekarang dah. Sunat mutlak. Bih. Kata. Kata dia, maka saya gionyo kita ni. Maka saya gionyo kita, yakni bagi kita ni. Oleh memelihara dan mengerjakan akan segala sembahyang yang tersebut itu. Ha, memelihara tu, memelihara barang sedapatnya, yakni kodar kuasanya, kuasa bagi semaya sana ni, kuasanya sekadar dapatnya, dapat oleh seorang, tak apa deh. Ha, barang sedapatnya, yakni kodar kuasanya, kuasa oleh seorang. Ya kuasa setara mana? Jaga wibih. Gak semua, buat semua. Istimewa pula, lebih-lebih lagi gak pada saat
sa'ah ke sangat. Pada sangat-sangat kita kerjakan pada malam. Istimewa pula pada sa'ah. Pada sangat. Pada sangat-sangat istimewa pada sangat-sangat kita kerjakan semaya malam. Nampak dah tu dia. Kalau sangat-sangat kena kerja tu semaya malam. Tu dia. Orang arifina billah ni gleci matahari dia ramah dah belah-belah. Dia suka dah belah-belah. Kenapa dia tahu kata belah malam dia dapat mengkeluar, dapat menyembunyikan diri dia serta Allah. Dak keluar serta Allah. Tu dia deh. Kita ramah kok lain. Tikah tu mu kita ni. Kerana malam. Kerana tak tu? Kerana ia waktu malam ni terlebih sangat berat. Gitu tak? Kerana ia waktu malam, kerana apa istimewa pula pada siang malam ni, pada siang ni, pada sangat, pada apa, pada sangat-sangat kita kerja ni semayang malam. Istimewa mula, istimewa pada sangat-sangat kita kerja ni. Sembahyang malam, ibarat tak itu dah. Bukan mulai tu. Istimewa pula lebih-lebih lagi gak, istimewa pada sangat-sangat kita kerjakan ni. Gapo? Sembahyang pada malam. Apa lah tu deh? Kerana apa tu kata istimewa tu? Kerana ia waktu malam ni terlebih sangat berat oleh sesuatu atas nafsu. Nafsu kita sangat segar. Kita dapat mujahadah kita dengan nafsu kita. Lawai malam-malam. Ke mana-mana pun kita lawai. Tu dia deh. Supaya dengan kita duduk tu lah. Kita baca Quran 15 minit nguat dah. Tapi kalau tengok Facebook, apa nama ni, live, YouTube, Instagram, hingga apa tu, tengok tu, tak ngatuk pun lagi. Lebih-lebih lagi makin pukul 2 tak kena lagi, terus. Kena seram, makin seram. Tak, kena tak main atik ya. Main atik lah, buat hubat. Istimewa apa nak, sesuatu atas nafsu. Sangat berat oleh suatu atas nafsu. Dan sesungguhnya jadi bukan jari tu. Naskah yang jari ke jadi? Jari. Nak jadi. Dan sesungguhnya jadi ringan, yakni oleh nafsu tu, apabila dikekalkan atasnya, atas sesuatu. Kita doa istiqomah semua jadi ringan biasa. Dan sabar. Tu dia. Apabila dikekalkan, apabila sabar ia seorang atas kepayahan bagi sesuatu. Tu dia. Kita sabar jadi ringan. Tengok batai wali ni. Baik batai wali. Tapi ada dia mula istiqomah makan semua. Dia kata pakai batai wali ni hubat. Ya okey. Kita tereh. Hailah. Isak dua tereh. Hai. Isak nung tiga fahit. Dia kecak ke satu fahit, dua fahit, tiga fahit tu. Buat lama-lama, boleh kutih mek sikit pun boleh mula. Dia lama-lama kau sah sikit. Buat lama-lama kau sah. Sampai besar kelikin, mamuh tak ada. Sebab kita duduk biasa. Tu lagu tu. Halik kot tu. Lek benda kebajikan pun, duduk rasa berat, kita tak ada buat. Tak ada mula buat. Dia mula buat sikit-sikit, apa dulu? Sikit dulu. Lama-lama, kau sikit, kau banyak. Penuh. Hal itu. Boleh buat banyak. Lek kejahatan pula. Dia tak biasa buat. Nanti nak terlalu sikit. Terlalu sikit. Lama isap, terlalu sikit. Kau banyak. Lek kejahatan, dia diajar-ajar belaku. Nampak dah tu dia? Tu dia. Bih, cakap tu. Dan melawan dengan tulikum atas pada kata dikekalkan. Jadi ringan apabila dikekal, apabila sabar, dan apabila melawan ia seorang akan hawa nafsu seorang. Melawan pada permulaan bagi sesuatu. Mula-mula kita nak buat ni rasa berat, bangun. Dia bangun tak apa. Yang ngatuk katu ya. Sao. Bangun makan ni masa malas juga. Ya dah tak zubih.
Bangun makan ni berasa malas juga. Kenapa? Ngatuk. Lepas tu, kacau bangun juga muka tahu. Esok lapar. Bangun. Bangun, koma-koma basuh muka. Dia berasa segar, tak apa kan? Ila tak terbaik. Malah angkat tak terbaik. Okey. Gua apa? Oh, gepak. Hai, tak apalah tu. Ah. Kemudian daripada demikian itu jadi dibukakan dia. Bila dah gitu, bila kita lawai-lawai apa siap dan melawankan hawa nafsu pada permulaan, ha, bila gitu ia jadi kena. Jadi. Itu dulu. Kemudian takluk pada kata jadi dibuka. Nonok ini, maka jadi dibukakan. Maka jadi dibuka, yakni maka harap dijadikan, dibuka akan dia, akan seorang dibuka akan pintu berjinak-jinak ia seorang, ha, berjinak-jinak dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dibuka, jadi dibuka dengan mana? Jadi terbuka dengan apa? Kemudian daripada yang demikian itu, kemudian daripada dikekalkan atasnya, soba atasnya, melawan lepas pada tu, mudah-mudahan dia jadi oleh Tuhan buka pintu-pintu waktu. Apa tak? Ah, tu dia. Masa berat. Ah, tu. Masa duk ngaji dulu ke Allah, susahnya, ha. Kacek. Ngaji malam-malam, ha, meja ni, buah beledi dah sini. Buah alah beledi, buah beledi tak situ, buah kaki nak ngapa? Jauh meja ni. Ha, masa duk ponok lagi, ponok jak kerja lagi meja ni. Buah apa ha. Rasa ngatuk bangun jalan dah pondok tu, jalan dah pondok. Ah, tu dia. Habis sekat tu. Ha, tak apa dah tu. Ha, kata dia. Dan bukan manusia tu. Manis. Dan manis atau pada kata berjinak-jinak. Maka jadilah dibukakan dia, jadi terbuka akan dia, akan sore, akan pitu berjinak-jinak dan akan pitu manis munajat. Ha, pitu manis munajat serta Allah. Dan pitu lazat. Ha, dan dibukakan akan dia pitu lazat ia. Ha, tu dia. Atas ada pitu ni. Ha, maka jadikan terbuka akan dia, jadi kan jadi lazat ia. Akan lazat ia seorang bersuci. Apa yang suci? Ada suci, bukan bersembunyi. Lazat ia bersuci dengan Tuhannya. Sedap bersunyi dengan Tuhan, bukan bersunyi daripada Tuhan. Bersuci, yakni bersunyi dengan Tuhannya. Dia bersunyi keluar sore sama sore, dia Allah. Tu nak lagu tu. Habis kat tu. Dan pada ketika yang demikian itu, tiada kenyang oleh seorang daripada berdiri malam. Tu dia. Bila dah boleh lagu tu, maka, nak maka sutih. Maka tiada kenyang, pusing ibarat kau tu. Maka tiada kenyang lah oleh seseorang, tiada kenyang daripada berdiri malam. Tiada kenyang bila pada demikian itu, pada ketika yang demikian itu, demikian dibuka pintu oleh Allah Ta'ala tu. Demikian itu, demikian dibuka pintu berjinak-jinak oleh Allah Ta'ala tu, tak berasa kenyang, tak kenyang. Supaya dengan ilmu, siapa-siapa dia yang berasa kenyai dengan ilmu, kejahilan punya pasal gitu. Kita dengan ilmu ni supaya dengan apa? Supaya dengan tanah, supaya dengan bumi, tak berasa kenyai dengan air. Marilah banyak mana pun telah berlecing, penuh dunia telah pun berlecing. Tengok masa Nabi Nuh selebih kau ni, telah di tanah berlecing. Itu nak katanya kering berlecing. Itu dia. Lepas tu tekah banyak. Nak kena tekah kelai, tak ada nak telai. Tekah tak ada nak telai, buat lagu mana. Tapi jadi gitulah kita dengan ilmu ni. Hati kita ni jangan berasa cukup dengan ilmu. Supaya dengan kita tak berasa cukup dengan harta. Supaya dengan kita tak berasa cukup dengan harta. Kita dengan ilmu
kena we berasa tak berasa cukup. Serupa dengan kita tak berasa cukup dengan harta. Harta ada dah. Hari ni boleh 1000, usha esok ni boleh 2000. Hari ni boleh 20, esok boleh 30. Lusa boleh 40. Ha, kalau lagu mana boleh 50. Lagu mana boleh 100 hari. Lagu mana boleh 300. Lagu mana boleh 1000. Lagu mana boleh 2000. Tak berasa kena. Ah, tu dia deh. Tak berasa kena dengan ilmu. Tapi dengan tak berasa kena dengan harta. Tapi dengan ilmu dengan amal ni dah berasa cukup, cukup, cukup. Hak ninglah berhakkan diseksa oleh Allah ni. Istimewa pula lebih-lebih lagi berat atau segan, berat tu deh. Istimewa pula berat atau segan seperti barang yang jatuh oleh setengah daripada orang yang soleh, seperti beberapa riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu, setengah daripadanya orang yang sembahyang subuh. Itu dia. Mana tu kata tiada kenyi tu? Istimewa pula. Lebih-lebih lagi gak pada pihak tiada kenyi. Berat atau segan. Berat segan kena apa? Tak herah. Seperti barang yang jatuh dan berlaku oleh setengah daripada orang yang solihin. Orang solihin ke apa? Seperti kata jatuh dan berlaku tu, seperti beberapa riwayat yang masyhur. Riwayat yang masyhur daripada hal mereka itu orang-orang yang solihin. Setengah daripadanya, setengah daripada hal orang orang solihin, bukan orang musyrikin. Setengah daripadanya, setengah daripada hal mereka itu orang solihin tu. Orang-orang solihin yang sembahyang subuh dengan air sembahyang isya bagi mereka itu. Sembahyang isya, sembahyang subuh dengan air sembahyang, kalau dia sembahyang isya. Nak ayat kata tak tidur. Kalau tidur pun tetap apa punggung. Tidur-tidur itu ya. Itu dia. Itu dia. Mereka itulah orang yang dapat pertunjuk daripada Allah. Bermula mereka itulah, mereka itu orang yang salihin tu, ialah orang yang dapat pertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan petunjuk mereka itu kita ikut. Itu dia. Maka dengan, yakni maka kita ikut. Maka kita ikut. Maka kita ikut, yakni maka hendaklah kita ikut. Ikut-ikut dengan penunjuk mereka itu orang yang solihin. Tak lalu lelaki kita. Kata dia, dan jika lemah daripada banyak. Dan jika lemah ia-ia seorang daripada banyak, yakni daripada mengerjakan dengan banyak, maka kerja, maka kerjakan ia seorang sedikit barang yang kuasanya. Sedikit barang yang kuasanya, kuasa seorang buat sikit ke dah dia kuasa tu. Tu dia, tak apa. Tu dia. Maka datang pada hadis bahwasanya orang yang banyak tidur malam, yakni pada malam itu, datang pada hari kiamat fakir. Orang banyak tidur pada malam, datang pada hari kiamat, orang tu akan jadi fakir. Kita banyak jaga juga, tapi banyak jaga kerana apa? Cari pula hak tu tu. Tu dia deh. Jaga pula, cari pula hak tu. Dan orang yang banyak tidur menghilangkan berkat umurnya. Umur bagi orang tu banyak tidur, tidur malam banyak, datang akhirat fakir. Orang banyak tidur hilang keberkatan dalam umur dia, dan sia-sia waktunya. Waktu bagi orang, waktu mana yang ada mu, yang ada mudanya, yang ada mudanya. Yakni yang pada, yang ada pada masa mudanya, yang ada mudanya, yakni yang ada pada masa mudanya. Muda bagi seorang kamu tu. Tu dia. Gitulah kita ni deh. Kita nak besar ke adik-adik kita ni, umur kita ni, kita nak bersungguh. Sekak umur 30 ni lana dah, aling dah mengaji sungguh. Laning kita tu baik pak ni. Siapa umur 30? 15 tahun. Apa belah tahun? 16 tahun, 17 tahun. Lanar. 30 bini. Ada.
Selewat-lewat kita cuk mau 3. 15 masuk pondok. Umur 30 kita tu baik. 15 tahun. Lana dah. Dengan keadaan lah ni. Tak kena tunggu sampai 50 apa nama ni. 40 tahun ke tak ada orang dah lah ni. Lani nak kayuh orang lekat 10 tahun pun berat lah pondok. Ayah dah lani. Tu dia. Tapi kita kena guna masa we kenalah. Orang hendak berjaya tu dia guna masa kena belaka. Abi, ketahui olehmu sedikit amal yang berkekalan itu. Ketahui olehmu, yakni bahwasanya, gitu deh. Ketahui olehmu akan bahwasanya sedikit amal yang berkekalan tu. Sedikit amal leh, tapi sedikit tu yang berkekalan. Khabar bahwasa terlebih baik daripada banyak. Banyak mana yang berputus-putus. Sikit tapi berkekalan. Lebih baik, lebih afdal, lebih baik daripada banyak yang berputus-putus. Dia buat semua. Tengok nak naik, dia buat nak hari. Tadi pusuh ke. Itu dia dah. Kita mengaji ilmu ni pun, tak ada nak banyak ni. Ambil 3 je. Kita boleh baca. Hari ni kita pakai 5 baris. Esok 5 baris. Tak apa. Tu. Kena piang. Klik tak tengok dak piang. Ni tengok atik ni. Asal etika kita kata dah. Klik tak tengok atik. Baca sore tengok. Cara takrir ibarat boleh kecek-kecek sore tak apa dah. Ambil kucing tu tak apa tau. Tak apa nak ajar. Duk diam aku nak ajar ni. Orang zaman dulu buat tu. Gutik lipah, gutik lipah tau. Tak umur dia. Baik, dah nak baca. Surah yang berasak. Orang tak ada, dia lipah aja. Ambil puyuk tak? Puyuk ni, tak nama puyuk, nama dolah. Hak ni nama samak, hak ni nama tak. Tak. Ha, kena dolah. Ha, tu baru kena. Buat itu lebih. Belajar. Belajar kecek boleh-boleh. Orang jamin dulu dah. Dan ni, sudah pah. Tak kita pergi sosak. Klik tak pah pergi sosak. Jadi gitu, bish. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qallah. Bermula yang terlebih kasih amal daripada Allah itu kepada Allah Taala yang terlebih kasih amal kepada Allah Taala yang terlebih kasih amal kepada Allah Ta'ala, yang ni Allah Ta'ala paling kasih kepada amalan-amalan. Hak baik mana? Itu ialah yang dikekalkan dia kan amalan. Dan jika sedikit ia amal sekalipun, sikit tak apa dah. Apa dah pian dah? Sikit tak apa, tapi istiqamah. Al-istiqamah tu khairum min alfi karamah. Tu dia bukan al-istiqamah tu khairum min alfi. Gapo dia kata. Banyak wasa kan deh. Dan sunat mengqadakan sembahyang sunat yang tersebut. Sunat yang mempunyai waktu deh. Apabila lupa. Kita dok buat semua. Semua duha kita dok buat semua. Tahajud kita dok buat semua. Qabliyah ba'diyah semua. Jatuh satu hari lupa tak ada nak buat. Sunat kita qada. Itu dia habis kata. Allahumma ja'alna minal muhafizina wal muqimina as-salatal mukhlisina liwajhikal karimi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tatmimul faidati. Itu dia. Tatmimul faidah. Asal ada lagi. Gaduh apa deh? Ada nak gapo deh? Gaduh puduk saja ya. Itu dia. Tatmimul faidati. Jayut mewah. Mewah leh. Sih dah. Anak gaduh dah. Gaduh kita tak payah mana. Ambil tu senengis dah. Mana kata pagi ni. Hari ni kita bergaduh iPhone sekarang ni dulu. Lepas tu kita buat minggu weh. Hari Sabtu kita cuti, hari Ahad kita cuti kerana ada urusan sikit. Lepas tu kita akan sambung insya-Allah taala
hari Senin, masa yang sama biasanya pukul 9 lebih kurang. Itu dia. Hingga seterusnya sampai ke pukul 11 dan juga pukul 2, seterusnya sampai ke 3:30 sampai ke masa Asar lebih kurang. Hari ini sekian dulu kita membahas secara insyaallah kita akan sambung semula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.